Nah ini teman-teman baru konco setelur semua, setelur ternak, setelur ngaret, subscriber, bos-bosku di mana pun berada, indukan yang pawa anak, indukan yang pawa anak ya, dihargai 15 pawa anak, indukannya prospek, mulus tebal nih. Jadi teman-teman para konco seluruh semua yang mencari indukan yang sudah tahu-tahu bawa anak, ini indukan Bali berkaos sapi membawa anak. Oke, ini anaknya ya, anaknya jantan. Sebelas bawa anak ya. Indukan bawa anak dihargai 11 juta rupiah. Anaknya jantan. Monggo teduolo dipantau-pantau dan dicek. Yang peminat mencari indukan yang sudah bawa anak. Ini bawa anak, anaknya jantan. Pantau-pantau dan dicek di pasar Monggolito. Tambah 11. Baik, tambah 9. Tambah 11 Mayana. Tambah 11. 11 menambah. Tambah 11. 11 menambah Mayana. Tambah 11. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya. Nah ini teman-teman baru konco setelur semua, setelur ternak, setelur ngarit, subscriber, bos-bosku dimanapun berada, induk bawa anak. Induk bawa anak betina itu anaknya ya? Betina. Anaknya betina dihargai 10,5. 10,5. Pantau-pantau kedua lo dicek. Yang mencari bakalan atau indukan yang sudah tahu-tahu bawa anak dihargai 10,5. Anaknya santik. Dengan induknya dihargai 10,5. Mamae santang. Yo Mas yo. Yo. Mamae santik. Anae santan. Apa e? Oi, ana setia. Sama setia. Oke. Mai. Ini anaknya ya. Anaknya memang santik. Anaknya betina. Dipantau dan dicek. Oke. Anaknya juga sehat ya. Ini hasil anu ya, Madura ya? Madura. Kayaknya di IBI atau di cross dengan Madura ini. Dipantau dan dicek. 10,5. Terima kasih. Dilono sapi. 12,5. Nah ini teman-teman baru konco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku dimanapun berada, Rambon bawa anak. Rambon bawa anak ya. Silakan dipantau dan dicek. Anaknya laki-laki 12,5. Kodualo. Monggo dipantau dan dicek. Ini anaknya ya, anaknya jenis rambon juga 12,5.
12.30 dipantau dan dicek. Yang mencari indukan pawa anak ini sudah tahu-tahu pawa anak. Anaknya jantan. Piro rambone emang? 12.000. Berapa? 12.30. Kedua rambon bawa anak ya. Rambon bawa anak. 12.500 dipantau dan dicek. Yang mencari indukan jenis rambon. 12.500 sudah bawa anak. Anaknya juga jenis betina. Dipantau dan dicek di pasar sapi Monggolito. Nah, anaknya sehat. Anaknya sehat ini. Dipantau dan dicek induk rambon dan bawa anak dihargai 12.500. Itu yang punya ya, yang punya atau yang bawa. Oke. Oke, itu dua lo dipantau dan dicek 12.500. Dihargai 13.500 induk dan anaknya. Teman-teman para konco sedulur semua yang mencari induk membawa anak. Yang membawa anak. Silakan dicek dan dipantau ya. Dicek dan dipantau. Anaknya ini panjang juga, betina. Betul loh, Pak. Anaknya panjang nih. Mulus, tebal, bunder, melenuk. Dipantau dan dicek. Anaknya sehat nih, induknya juga sehat. Yang mencari indukan yang sudah bawa anak. Tambah 4.5. Pantau-pantau dan dicek. Itu tadi 3.5. Kalau cari yang murah-murah. Oke. Itu anaknya dipantau. Kok Kang? Ayo, kelambi kuningnya. 14. Anaknya sing wedok apa sing lanang kuwi? Wedok. Nah, teman-teman para konco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku di mana pun berada. Induk bawa anak yang perempuan ya. Anaknya perempuan. Dihargai 14.000.000. Ataupun teman-teman para konco yang mencari induk yang sudah tahu-tahu bawa anak. Ini anaknya mulus. Anaknya betina ya, dipantau dan dicek. Ini anaknya. Dan ini adalah induknya. Oke. Harga Rp14.000.000. Dipantau dan dicek. Daseng lanang gue, anaknya lanang. 12.5. Ini yang induk ini bawa anak jantan. Nah, ini anaknya ya. 12.5 wong. 12.5. Ini induknya. Dan ini adalah anaknya. Kalau yang ini tadi anaknya perempuan ya. Anaknya perempuan cantik panjang. Oke, ini kondisi dari belakang. Kedua loh, monggo dicek dan dipantau. Oke, matur suwun Kang. Semoga cepat laku dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, ini anak-anaknya ya. Kalau anak yang jantan ini, ya itu induknya yang sebelah kiri. Dan itu dead betina. Yang sebelah kanan ini adalah induknya.